أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد. يا شباب تويما pengurusi seluruh jemaah kuasa masjid surau dan muslim-muslimat yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sudah masuk bulan haji, bulan Zulhijjah, dan izinkanlah saya untuk hari ini itu sama-sama kita melawat Manatul Mudawwarah kota Rasulullah, bumi yang dirindui. Dan kali ini hanyalah untuk saya ulang sekali lagi barangkali tempat-tempat yang bersejarah, termasuklah Masjid Nabawi dan sedikit peristiwa yang berlaku di situ. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada hinnal hajja fala rafatsa wala fusuka wala jidala bil hajj. Surah Al-Hajj. Haji, ibadah haji itu ditentukan pada bulan-bulan tertentu. Barang siapa yang telah menentukan dirinya pada untuk melakukan haji, maka hendaklah jangan melakukan hubungan suami isteri, jangan melakukan fasik dan juga perdebatan ketika ibadah haji. Haji datang lagi kembali dan umat Islam sekarang sudah berada hampir di kemuncak ibadah haji. Dan umat Islam Malaysia, barangkali mereka telah bertolak sejak 17 bulan yang lepas, dan kini sebahagian mereka masih di Madinah dan sebahagian mereka sudah berada di Mekah dalam persiapan untuk menunaikan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Dan tabah haji biasanya akan membawa jemaah haji kita pada 8 Zulhijjah pada hari Tarawih. Dan bagi mereka yang sampai awal ke Madinah, barangkali kita menunjukkan ke airport ini, airport Al-Matar Al-Amir Muhammad Aziz Ad-Dawli, iaitu airport Madinah yang sekarang kita boleh akses, kita boleh sampai ke Madinah secara langsung. Jarak di antara airport ke Masjid Nabawi tidak jauh, hanyalah 15 batu. Kalau tambah teksi barangkali 1 rial, itu saja, atau 1 ringgit, dan kita boleh sampai ke Masjid Nabawi dalam masa yang singkat. Dan itulah umat Islam yang pertama yang telah tiba di Madinah dan sekarang telah mereka berimpun di Mekah. Sebaik saja daripada airport, kita akan menuju ke Masjid Nabawi. Kita bertemu tanda ini yang menandakan bahawa haram Madinah telah bermula. Maka tertakluk kepada batal larang dalam tanah haram sama seperti di Mekah. Dan tandanya sangat jelas, setiap jalan masuk ke Madinah, kita akan temui tanda maqam ataupun tanda bidayah Al-Haram, iaitu tempat mula haram bermula di Madinah. Dan untuk jemaah Malaysia, awalnya 17 Mei lepas, seramai 4,000 jemaah kita telah berada di Madinah pada sekitar bulan Mei yang lepas, dan kemudian mereka berangkat ke Mekah bertahap-tahap, dan akhirnya mereka sedang menunggu masa untuk wukuf. Tentunya saya hormati sekalian, inilah barangkali apabila mereka sampai ke Madinah, tabah haji menjadikan pusat di hotel Mawimpi. Barangkali hotel ini tidak jauh dari Masjid Nabawi, dan proses tempat ini menjadikan sangat mudah sekarang sebab kita ada Mekah Road yang telah disediakan oleh tabah haji bersama dengan jemaah haji kita. Malaysia ada hubungan yang istimewa dengan Arab Saudi. Barangkali sempena dengan immigration, kita selesaikan di Kuala Lumpur lagi, dan kita terus ke Masjid Nabawi. Dan sangat selesa tuan-tuan, inilah barangkali tuan-tuan yang pernah alami hotel di Mawimpi ataupun hotel yang disediakan oleh tabah haji, sangat selesa di Madinah. Di Mekah juga demikian, cuma yang berbezalah jarak daripada masjid Masjid Haram ke pengapa masing-masing, tetapi di Madinah selalunya tidak jauh, sangat dekat. Dan inilah untuk kita kenang kembali saudara kita yang telah menjadi terima Allah, menjadi Duya Rahman, dan kita diringi dengan doa syahadu untuk mereka, dan kita harap mereka juga memberikan doa syahadu yang sama kepada kita.
Tentu semati doanya lah kita saja ungkapkan Allah majal hajjah mahruran wazan mahruran wazan mahruran tablun solehan mahruran wazan jalan tabur. Inilah doa bagi jemaah setiap jemaah haji. Semoga Allah menjadikan haji yang mahrur dan ampun dosa yang diampun dan ibadah dan urusan yang diterima, diterima dan sebagai jual beli atau perniagaan yang tidak akan rugi. Inilah doa kita berkali-kali setiap bagi mereka yang jemaah haji. Dan malam sekali kita akan menuju ke kota Madinah. Masuk saja ke kawasan kota Madinah. Sebelum ini ada tanda di highway mereka, Lil Muslimin Faqat, hanya untuk orang Islam boleh masuk kota Madinah. Yang lain melencong ke tempat lain, tetapi untuk masuk ke kota Madinah haruslah Muslimin. Ini ditetapkan sejak begitu lama, sejak zaman-zaman, dan tuan-tuan yang pergi sekarang dapati bahawa tanda ini telah dibuat. Maksudnya untuk masuk Madinah tidak semestinya seorang Islam lagi. Madinah terbuka kepada semua bangsa, Muslim ataupun tidak Muslim. Inilah dasar baru kerajaan untuk menjadikan Saudi sebagai negara yang terbuka, negara yang maju, negara yang menerima pelancong daripada pelbagai negara. Satu dasar yang bakal berbeza dengan tahun-tahun yang lalu. Dalam konteks ini kita lihat sekarang tidak ada lagi tanda merah. Maksudnya sesiapa saja boleh masuk ke Masjid Nabawi. Walaupun ada larangan tertentu, tetapi pada dasarnya tidak ada larangan. Dulu apabila kita masuk, maka orang Islam yang tersalah masuk bila ini harus menunjuk ke tempat lain, harus menuju ke tempat lain. Tetapi hari ini sudah tidak ada tanda merah, yang adalah hijau semua. Satu dasar yang berbeza. Bagi jemaah haji yang tahu ini, berkali tahun lepas juga, yang dapat menyaksikan apa yang sebagai di sini. Baiklah, kita sama renungi. Kota Madinah telah semakin maju, semakin hebat. Hotelnya cukup hebat dan penuh dengan bangunan-bangunan yang mega. Dan itulah suasana yang berkali kita hadapi. Kita akan temui setiap penjuru jalan kita masuk ke Kota Madinah, ke Masjid Nabawi, ada tanda haram. Di situlah hak haram. Dan kita terikat dengan patah larang tanah haram. Dan jangan kita heran kalau kita temui di Masjid Nabawi ataupun di sekitar Masjid Nabawi, ada orang berpembeli dan kita temui orang Yahudi yang berjual beli ini gambar tahun lepas. Mereka boleh masuk ketika kita menunaikan haji. Seolah-olah tiada larangan, seolah-olah. Apakah tiada larangan atau tidak, itu kita tidak pasti. Tetapi yang pastilah kita temui orang Yahudi dalam Masjid Nabawi. Itu saja. Apakah ini berlaku sepanjang zaman sejarah Islam, Masjid Nabawi, atau tidak? Kita cuba sama renungi dan lihat sejarah yang lampau. Dan inilah kata bandar mereka, Syekh Faisal bin Salman bin Amr Aziz. Dia telah membuat satu ucapan pada tahun lepas, menggalakkan Madinah dikunjungi oleh saudara kita daripada bangsa Yahudi. Dan disebut dalam berita ini, Amir Mamtabah Madinah Al-Munawwar Rahabah bil Yahud Fi Madinah Rasulullah SAW Ba'na manahum min duhulia li'umbar ta'wilah. Sekarang dasar kerajaan mengalung-alungkan kedatangan orang Yahudi saudara kami untuk melawat Madinatul Munawwarah kota Rasulullah. Walaupun sebelum ini kami menghalang mereka, tetapi sekarang kami mampu tangan yang lebar untuk menerima mereka kembali. Dan Rahabah bihim Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Kami menerima mereka dengan ucapan shalom alaikum. Kita assalamualaikum. Tuan-tuan, kalau terdengar suara shalom alaikum itu orang Yahudi. Assalamualaikum, mereka shalom alaikum. Dan Datuk Bandar mengalung-alungkan orang Yahudi dengan ucapan shalom alaikum warahmatullahi. Ini tak sabar. Tidak ada komen. Hanyalah untuk sama-sama kita saksikan perkembangan kota Madinah yang sangat kagumkan. Dasar terbuka, dasar yang ditetapkan oleh Wasan 2030. Dan tahun lepas ketika musim haji kita, kita lihat bahawa media Israel ataupun media Zionis Mazir
Israel telah bebas masuk ke Masjid Nabawi dan membawa Quran. Dan inilah salah seorang kepada pemerintahnya mengatakan, saya sekarang benar-benar berdiri di kota moyang kita duduk. Di sini moyang kita pernah bertapa. Di sinilah moyang kita Bani Qurayzah. Kita ingat kembali Bani Qanuqah. Kita ingat kembali Bani Nadir. Kita ingat bagaimanakah moyang kita datang lebih awal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan kita ingat pohon-pohon tamat yang banyak ialah kebunnya kita telah tanam satu masa dulu. Barulah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Madinahlah bumi moyang kita. Dan saya berdiri betul-betul di depan Masjid Nabawi. Dan ini dilaporkan dalam television Israel buat pertama kali barangkali. Ini satu sejarah. Sejarah terlepas yang tahu ini juga barangkali diulang sejarah yang lebih hebat. Apakah maksud daripada berita yang kita masuk ini? Marilah sama-sama kita renungi. Dan inilah pengembara yang sentiasa mencatatkan jalannya ke seluruh dunia. Kali ini saya masuk ke Mekah, Madinah sebagai saya masuk ke Madinah sebagai seorang Amerika Yahudi. Ini ialah kota kedua paling suci dalam Islam. Saya juga bebas untuk masuk dan saya masuk ke Masjid Nabawi, tak ada masalah. Kami masuk, tidak ada masalah lagi. Dan inilah perubahan yang sedang berlaku. Saya serahkan Tuhan untuk ini perkara yang sedang berlaku ini. Dan ini ada hubungan dengan proses normalisasi Saudi bersama dengan negara Israel. Sedangkan negara-negara jiran mereka telah mengadakan normalisasi. Arab Saudi yang memulakan, tetapi Saudi masih belum mengiktiraf sepenuhnya normalisasi. Dan mereka menunggu sehinggalah Gaza kalah. Bila Gaza kalah, mereka telah berjanji untuk mengiktiraf ataupun mengadakan hubungan normalisasi dengan Israel. Dan mereka telah mengadakan, barangkali kita sebut dalam kuliah lepas, hubungan di antara Saudi dengan Israel semakin naik erat, dilakukan di peringkat bawah, di peringkat menteri, cuma yang belum berlaku peringkat kerajaan. Peringkat kerajaan akan melakukan normalisasi ini sebaik saja. Sebaik saja Gaza hancur, kalah dan Gaza diserahkan kepada PA. PA ialah Palestine Authority. Palestine Authority bersama dengan Israel, dan ketika itu kami akan iktiraf Israel. Ini dipanggil program The Day After. The Day After ialah program untuk Saudi iktiraf Israel dalam kategori normalisasi. Dan ini berlaku sebaik saja Gaza telah kalah. Dan Saudi sangat berharap Gaza akan kalah secepat mungkin sehingga mereka dapat melaksanakan The Day After program ataupun agenda, iaitu mengiktiraf Israel dalam bentuk normalisasi. Ini diistimewakan pada banyak tahun, banyak-banyak kali, dan kali terakhir diulang sekali lagi 25 Mei yang lepas. Itu saudara juga memberikan satu gambaran yang berbeza dengan tata lepas. Ini gambar seorang Yahudi 2 tahun lepas ketika musim COVID. Dia masuk ke dalam Masjid Nabawi, cukup luas. Dia mencatatkan bahawa saya bersama dengan 50 kawan-kawan saya telah masuk ke Masjid Nabawi dan cukup indah. Masjid yang tak pernah kita saksikan. Hebat, luas. Dan dia laporkan bahawa dia juga sedang berusaha untuk melawat Mekah. Sama ada mereka masuk Mekah atau tidak, wallahualam, sebab Mekah tidak dibenarkan. Mekah tidak dibenarkan Islam masuk, bukan Islam masuk. Tetapi Madinah telah terbuka sekarang. Tetapi dalam berita ini, mereka mengatakan mereka sedang akan memohon untuk masuk ke Mekah, sama ada mereka masuk atau tidak, wallah. Dan dia bergambar dalam Masjid Nabawi secara bebas. Dan kita ingat hadis Rasulullah yang menyatakan, hadis yang diwakilkan oleh Imam Malik, la yajtama fi jazirah al-Arab tinan, tidak boleh berkumpul di semenanjung Arab dua agama. Dua agama tidak boleh berkumpul di Saudi, di semenanjung Arab, termasuklah seluruh kawasan Saudi Arab, termasuklah kawasan Jazirah Arab. Semenanjung Arab ini tidak boleh ada dua agama, hanya untuk Islam.
Dan ini dikritik oleh seluruh Barat. Barat mengatakan kenapakah Saudi khususnya tidak membenarkan ada agama lain, gereja dibina ataupun rumah ibadat lain dibina. Selama ini dia pegang begitu ketat, tidak ada usaha untuk membenarkan rumah ibadat lain didirikan di bumi. Cuma pada tahun 1990-an di embassy Perancis, tempat tertutup, mereka bina gereja secara sembunyi. Dan apabila King Fahad mengetahui bahawa gereja telah dibina dalam embassy Perancis, maka segera dipanggil dutanya dan diminta supaya duta keluar daripada Saudi sebab tidak boleh ada dua agama di Saudi. Itu sangat tegas ketika tahun 90-an. Tetapi sekarang berbeza sama sekali. Datuk Bandar menjemput supaya kedatangan saudara kami sebab kami telah menyediakan satu kota. Kota ini tidak jauh dari Masjid Nabawi, hanyalah 8 km di kawasan selatan. Tuan-tuan yang suka berjalan, cuba tengok satu kota yang sedang dibina, sudah siap pun. Di situ kota yang terbuka untuk seluruh bangsa. Kalau tuan-tuan ada wang, ada kelebihan, boleh membeli sebab ini kota yang terbuka. Kebanyakan dibeli oleh orang Yahudi. Dan mereka ingin melihat kembali moyang, bumi moyang mereka. Walaupun seluruh bangsa Yahudi telah dihalau Rasulullah. Rasulullah telah memerangi Bani Qurayzah. Setiap lelaki dibunuh dan wanita ditawan. Bani Qanaqah diperangi, Bani Nadir diperangi, akhir sekali Bani Khaybar yang telah diperangi Rasulullah. Maka ketika zaman Rasulullah, akhir hayat Rasulullah, Madinah telah bebas daripada orang Yahudi. Mereka telah tersebar ke seluruh dunia. Mereka pergi ke Poland, mereka pergi ke Rusia, mereka pergi ke Eropah, mereka pergi ke Amerika, mereka pergi ke Afrika. Dan sekarang mereka ingin kembali ke bumi asal mereka. Di bawah dasar 20-30. Dan kita lupa sekejap tentang dasar bau. Dalam satu hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Laisa min baladin illa syatahu at-tajjal illa Makkah wa Madinah wa Madinah. Laisa lahu min nabiha nakun illa alaihi malaikatun al-malaikatu safin yahrusunha thumma tujibu Madinah bi ahliha salasa." Rajabat. Tahrajallah kulla kafir wa munafiq. Lakamakul. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan tidak ada satu bumi di atas muka bumi yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Kenapa Makkah dan Madinah tidak dapat dimasuki oleh Dajjal? Sebab di sekitar Makkah, pintu masuk ke Makkah ada tujuh genting yang di lereng-lereng gunung. Di situ dijaga oleh para malaikat. Malaikat berbesar-besar menjaga dan tidak membenarkan Dajjal masuk ke situ. Dan akan berlaku satu masa nanti gempa bumi yang berlaku di Madinah 3 kali menyebabkan orang kafir, orang munafik dikeluarkan daripada seluruh kota Madinah, yang tinggal adalah Muslim semata-mata. Tetapi telah tercapai, sekarang orang bukan Islam telah masuk. Saya dipahamkan ada wakil mereka dipanggil ke Vatican. Vatican bertanya kepada wakil Saudi, kenapa kamu tidak membenarkan gereja didirikan di negara kamu? Sedangkan kamu melawat seluruh dunia. Kami membenarkan untuk dibina masjid di seluruh dunia. Kenapakah kamu tidak benarkan kami bina gereja di bumi Saudi? Itu soalan kepada Raja lalu. Dijawab oleh tokoh tadi, bukan rajanya tapi intelektual mereka. Sebagaimana Vatican, boleh tak di Vatican kita bina masjid? Di Vatican kami tidak benarkan sesiapa bina selain pada gereja. Sebab Vatican hanyalah untuk Kristian. Demikianlah bumi kami juga seolah bumi kami lah Vatican bagi kami dan hanyalah untuk Muslim. Itu jawapan yang dibincangkan dan gereja tidak puas hati. Sekarang mereka agak puas hati sebab dasar telah berubah. Dan kalau kita lihat, kita masuk ke Mekah, ke Madinah, ada 7 nakob yang Rasulullah sebut tadi. Ada 7 apa dipanggil lembah ataupun pintu masuk ke Madinah. Yang sekarang kita lihat ada jalan lebar raya masuknya, antaranya nakob awal inilah Tariq Madinah Taman Nawarah.
Jalan Qasim, Jalan Tariq Al-Aziz antaranya, kemudian Tariq Hijrah, Tariq Sa'ad Salam, Tariq Utsman bin Affan ataupun Tariq Al-Uyun, kemudian Tariq Al-Motor di Tarif Airport, dan Tariq Tabuk. Itulah tujuh penting untuk masuk, pintu masuk ke Madinah. Dan kita masuk salah satu daripada Mekah, daripada jalan-jalan genting ini untuk masuk ke Madinah. Dan Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, hadis dibawakan oleh Muttafaq alaih, ala anqabi al-Madinah malaikatun la yuruha qata'un wala dajjal. Madinah diangkop, di pintu-pintu masuk Madinah tadi, tempat-tempat lembah tadi, tidak dijaga oleh para malaikat yang tidak boleh masuk ta'un dan tidak masuk dajjal. Apakah ta'un? Ta'un ialah penyakit yang sangat kronik. Apakah dibincang apabila COVID telah melanda Madinah baru ini? Apakah jadi masuk ta'un itu adalah penyakit-penyakit? Rupa-rupanya tidak. Ta'un ialah penyakit yang sangat spesifik. Walaupun negara kita sebut ta'un sebagai penyakit-penyakit, tidak. Ta'un penyakit yang sangat dahsyat. Bila terkena, perut akan keluar, hilang, dagingnya jatuh. Itu ialah ta'un. Dan COVID tidak masuk ta'un. Yang dijamin Rasulullah ialah ta'un. Ta'un tak masuk ke Madinah. Dan Dajjal juga tidak masuk Madinah. Dan kelihatan daripada gambar atas, kita dapat lihat angkop-angkop ini ialah tempat-tempat jalan masuk Madinah. Ini dia. Tengah-tengah itu Masjid Nabawi. Dan tetap melihat lebuh raya yang masuk menuju ke Madinah. Ada tujuh semuanya, boleh bilang. Dan itulah kawasan Haram Madinah yang ditentukan oleh Rasulullah sebagai haram, yang harus kita hormati dengan perkara yang dilarang di tanah haram. Ini juga gambar yang indah yang boleh lebih jelas untuk menunjukkan tunjuk jalan masuk menuju ke Madinah, sebab Madinah dikelilingi oleh bajaran gunung yang sangat tua, gunung berapi yang keras hitam. Dan itulah sebahagian daripada pemandangan Madinatul Munawwarah. Ya Allah, pilih sebagai tempat hijrah bagi Rasulullah. Dan sekarang Madinah bertukar wajah. 30 tahun lepas, kalau kita pergi, masih bangunan-bangunan sederhana. Bangunan-bangunan masih sederhana. Sekarang, sebagai satu sebaya, ada satu pattern saja. Dengan hotel-hotel yang mewah, sesuai selesa maksud saya. Dan itulah kota Madinah Munawwarah, seolah kota modern yang sama seperti kota-kota yang ada di dunia lain. Dan inilah sebahagian daripada hotel-hotel yang terdapat di sekitar Masjid Nabawi. Walaupun mereka bernamanya Hotel Darut Taqwa, Darul Iman dan lain-lain, tetapi sebenarnya nama asalnya Continental, Hilton dan lain-lain. Maksudnya bukan hotel kita, tapi hotel yang dipunyai oleh kapitalis. Itulah wajah Madinah dan Mekah tidak berubah, lebih dahsyat lagi. Kita lihat sekali kota Madinah, kota Mekah juga demikian, penuh dengan hotel-hotel yang mewah. Dan tuan punya hotel ini, barangkali ada saham orang Islam, tetapi mereka adalah hotel-hotel kapitalis yang berada di jantung kota umat Islam. Dan sekiranya jantung umat Islam yang mengepam darah setiap tahun, itulah dikuasai oleh mereka. Apalagi lah yang kita ada. Seolah jantung yang sedang berduyun tak. Setiap kali musim haji, seluruh manusia berduyun-duyun ke Mekah Madinah. Bila lepas musim haji, mereka kembali ke kampung halaman mereka. Tahun depan mereka datang lagi. Seperti denyutan jantung yang pam darah setiap kali, setiap tahun, setiap ketika. Dan itulah kota yang sedang kita bicara. Kota Madinah, Madinatul Munawwarah dan juga kota Mekah. Dan sekali lagi, kita lihat kota yang indah ini, kota yang bercahaya, Al-Munawwarah dan Masjid Nabawi yang cukup indah. Masjid ini masjid yang hebat. Arkiteknya lah seorang engineer Mesir, Dr. Profesor Ismail namanya, yang telah membuat mereka betul desain ini cukup cantik. Dan dia membuat lantainya diambil marmer yang terbaik dunia. Marmer ini sifatnya bila kena panas dia sejuk. Tak ada, hanya ada satu tempat saja yang ditemui setakat ini yang bila kena panas jadi sejuk. Ini ialah terdapat di Greece, di Pulau Greece, dan dibeli dengan harga yang sangat mahal,
dan dijadikan lantai Masjid Haram dan Masjid Nabawi menggunakan satu gunung yang sama, menggunakan marmer marble daripada gunung yang satu-satunya Allah ciptakan. Sifatnya bila kena panas dia sejuk balik. Tuan-tuan boleh bertawaf di keliling Kaabah ketika musim panas tengah hari dan marmer rasanya sejuk. Begitu juga di Madinah, rasanya sejuk, dan itu sifat marmer yang sangat special ini. Dan di apabila siap masjid ini ketika zaman Raja Fahad, Profesor Ismail diberikan cek kosong. Tuan tulislah berapa upah untuk buat Masjid Haram. Untuk Masjid Haram dan Masjid Nabawi diberi cek kosong, tulislah berapa. Kata Profesor tadi, saya bekerja untuk Allah, saya malu untuk mengambil, dan saya bersyukur sebab Allah pilih saya untuk membuat reka bentuk Masjid Nabawi dan juga perluasan masjid. Seorang seorang tuan-tuan cari tokoh yang sangat ikhlas, Profesor Ismail daripada Mesir. Inilah Masjid Nabawi kita yang sangat luas dan dalamnya sangat special, dengan marble yang sejuk, termasuklah dengan tiang-tiangnya yang begitu indah, dikagumi oleh pelancong Israel yang mula masuk ke dalam masjid kita. Dan tuan-tuan baik kita kenali, Masjid Asal bin Rasulullah sangat sederhana, dan di situ kita lihat ada makam Rasulullah dan ada raudhah. Dan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ma baina mambari mimbari wa baiti raudhah min raudhatil jannah, di antara kubur saya, mimbar saya dengan rumah saya sekarang menjadi kubur Rasulullah. Di situlah terdapat raudhah, raudhah min riyadhatil jannah, iaitu daripada taman syurga. Dan kita dapat lihat kawasan itu di kawasan depan masjid yang disahkan oleh Bapak Rasulullah, dan lihat tiang-tiang yang ada Masjid yang asal sebelum diperluaskan. Dan tiang-tiang yang ada di sini ada 7 yang utama. Kita lihat selain pada tiang yang lain, inilah kita lihat tempat yang dimasukkan sebagai raudhah yang kita masukkan tadi, yang panjangnya 22 meter dan lebarnya sekitar 15 meter. Itu kawasan yang mempunyai kelebihan tertentu bagi setiap yang kita hadir di situ. Dan sekarang hampir sukar untuk termasuk sebab hanya diberikan ruang yang sangat singkat untuk setiap jemaah untuk sampai ke situ, lebih lagi musim haji. Dan tuan-tuan, makam Rasulullah. Makam Rasulullah, para anbiya dikebumikan di mana mereka wafat. Dan Rasulullah wafat dalam rumah Aisyah. Maka di situlah makam Rasulullah. Dan rumah Rasulullah itu menjadi makam dia, sebab setiap para nabi yang wafat, di mana dia wafat, di situlah makamnya. Dan makam Rasulullah dibuat dalam rumah Masjid Aisyah. Bila masjid diperluaskan, maka rumah ini masuk sebahagian daripada masjid. Bukan kita membina bangunan baru, tetapi dia sudah ada rumah di situ. Dan sekarang kita lihat, inilah makam bagi Rasulullah yang ada kisah yang cukup indah untuk kita sama-sama renungi hari ini. Dan Allah bersabda, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum faqasad nabiy wa la tajhuru lahu bi qawli kajar bikum ba'dakum li ba'd an tabata amalukum antum la tashurun. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu mengatasi suara Rasulullah, dan janganlah kamu menguatkan suara kamu, melebihkan suara kamu seperti kamu berteriak kepada sebahagian daripada kamu dan sebagian lain, yang akan menjatuhkan, menghilangkan pahala kamu sedangkan kamu tidak mengetahui. Ketika zaman Rasulullah, kita tidak boleh bercakap kuat di depan Rasulullah, mesti rendahkan suara sebagai tanda kita adalah umat yang patuh taat. Demikian juga apabila Rasulullah telah wafat, maka suara juga apa yang berlaku ketika zaman Hayat Rasulullah, maka juga kita masih sama, tidak boleh mengangkat suara di kawasan makam bin Rasulullah. Itulah yang sentiasa dijaga oleh para pengunjung ataupun jemaah haji. Mari kita kenal tiang-tiangnya. Ada tiang Aisyah namanya, tiang dan tiang-tiang yang lain yang penting ada sejarah sirah setiap tiang masjid yang dimasukkan tadi. Antaranya Aswana Sayyidah Aisyah, ini Aswana Al-Wufud. Ada tiang Al-Wufud, di situlah tempat para pembesar datang bertemu Rasulullah, dan mereka
selalu yang salah menyambut mereka di situ. Ada ada tiang At-Taubah. At-Taubah ada dalam surah At-Taubah menceritakan tiga orang sahabat yang tidak bersama Rasulullah dalam peperangan, dan Allah telah memberikan menceritakan mereka dan larang mereka untuk disolat di atas kubur mereka sebelum mereka mati, dan mereka bertobat. Mereka ikat diri mereka ke tiang tersebut sehingga akhirnya Allah turunkan wahyu yang Allah telah mengampunkan mereka sebab mereka mempunyai niat yang sangat ikhlas dalam taubat mereka. Dan itu dapatkan tiang taubat. Selain pada itu, tiang muhallaqah, yaitu satu lagi tiang yang di situ asalnya ada hingga tersebut saya, lalu ditimbus oleh sahabat dan Rasulullah gembira dengan sebab itu. Maka itu dinamakan dengan tiang al-muhallaqah. Selain pada itu, tiang asariyah, tiang tempat Rasulullah tidur apabila ada satu disediakan katil. Abdul Rasulullah bertahajud, disediakan katil kecil untuk Rasulullah berehat di situ. Selain dari itu, tiang Al-Haras, tiang untuk berkawal. Ketika ada Rasulullah sampai ke Madinah, ancaman Yahudi dan juga orang kafir Rasulullah sangat hebat. Mereka mengambil peluang untuk menyakiti Rasulullah. Lalu para sahabat sentiasa bergilir-gilir untuk menjaga Rasulullah. Sehinggalah Allah turunkan ayat Wallahu yansurukan nas, Allah menjaga kamu daripada angkara manusia. Maka malam itu Rasulullah kata, wahai para penjaga sekalian, sekarang malam ini boleh berehat sebab Allah telah jamin Wallahu yansurukan nas, Allah menjaga kami, Allah telah menjaga kamu, dan Allah tidak benarkan manusia mengapa-apakan Rasulullah. Dan lepas itu para sahabat tidak menjaga Rasulullah waktu malam. Selain pada itu, ismanah tahajud, tempat Rasulullah bertahajud dan lain-lain. Itulah supaya kita masuk masjid, kita dapat merasakan sebahagian bersirah yang berlaku, dan kita lebih merasakan nikmat berada dalam masjid yang sangat berkah ini. Tuan-tuan, inilah di antara masjid-masjid, dan kita boleh lihat tiang-tiang ini sebahagiannya yang asal, yang kemudiannya diletakkan mabul dan sebagainya. Tetapi ada satu perkara di sini ialah tempat ketinggian masjid yang asal ketika dibina Rasulullah ditandakan tempat ada satu tiang itu ditandakan itulah taparah masjid yang asal, walaupun sekarang ditinggikan untuk dan diperluaskan untuk tujuan jemaah yang ramai. Dan ini kubah, kubah hijau, asalnya kubah putih dicat hijau, di bawahnya makam Rasulullah. Di sini ada kisah yang cukup menarik untuk kita renungi sekali lagi apabila kita tiba masjid haji ataupun kita melawat umrah dan sebagainya. Ada kisah dalam sirah, kenapakah dibina kubah hijau, dalam kubah hijau itu ada satu kubah lain untuk menjaga jasad bagi Rasulullah, dan sebagainya dibuat daripada, dan di dalamnya dikelilingi oleh tembaga dan besi untuk menjaga jasad bagi Rasulullah sebab jasad Rasulullah telah dicuba untuk dicuri oleh ahli kitab orang Kristian. Wakil Vatikan datang daripada Rom untuk menggali jasad Rasulullah yang berlaku pada tahun 557 Hijriah. Pada tahun 557, Rasul raja yang memerintah ketika itu bernamanya Nuruddin Az-Zaki, raja yang sangat adil. Satu malam baginda bermimpi Rasulullah datang dan minta anjirani angkazani min hadaini. Dalam mimpi itu Rasulullah, dia raja melihat Rasulullah menunjuk pada dua orang, selamatkan saya daripada dua orang yang depan ini. Ditunjukkan pada dua orang dalam mimpi Raja Nuruddin Az-Zaki, dan Raja Zaki telah terperanjat dengan mimpi tersebut. Dia bangun dengan terkejut, dia berwuduk dan solat, tidur lagi, dia mimpi lagi bersama. Rasulullah datang, selamatkan saya daripada orang ini, selamatkan saya daripada dua orang ini. Dan Zainuddin Az-Zaki baginda telah bersolat sekali lagi, berwuduk, bersolat, tidur sekali lagi, tidur dan mimpi kali ketiga, mimpi yang sama, selamatkan saya daripada dua orang ini. Maka selepas itu dia bertanya pada pedang perinya, apakah maksud mimpi saya wahai wazir? Maka wazir mengatakan, tuanku harus segera ke Masjid Nabawi. Apa yang berlaku di sana kita tidak tahu, tetapi mengikut firasat saya,
tuanku harus segera ke Masjid Nabawi. Dan sebelum ini saya akan sampaikan mesej ini kepada wakil gubernur di Madinah supaya segera menyambut tuanku dan kita berangkat malam ini juga. Beritahu, kata Raja Zaki, beritahu kepada gubernur bahawa saya akan datang secara mengejut. Saya akan memberikan hadiah kepada setiap fakir miskin dan adalah senaraikan nama fakir miskin ataupun seluruh penduduk Madinah untuk saya berikan hadiah dan juga jamaah. Utusan telah sampai ke Madinah dan dalam sirah ini diceritakan bahawa apabila raja telah menyediakan jamuan yang besar dan diminta seluruh penduduk Madinah datang, baginda Sultan Zaki cuba melihat wajah dua orang yang dia lihat dalam mimpi itu di luar Rasulullah. Dia lihat sekelilingnya, tidak ada satu pun, tidak ada satu pun yang hadir yang sama wajah dalam mimpinya. Maka terjadilah dialog dengan gubernurnya, apakah masih ada yang tidak datang? Kata semua sudah datang. Semua sudah datang. Yang tak datang hanya dua orang. Mereka orang kaya, suka bersedekah. Malam tahajud, sentiasa melawat kubur, selalu melawat kubur bakir. Dan mereka tinggal di tepi kubur bagi Rasulullah. Kata Raja Zaki, bawa mereka. Dan apabila datang dua orang tadi, maka jelaslah dua-dua yang ditunjukkan dalam mimpi baginda, itulah orangnya. Terjadilah dialog. Di mana rumah kamu? Rumah saya di tepi kubur Rasulullah. Dan saya sangat cinta Rasulullah. Dan saya sentiasa bertahajud, sentiasa berzikir, saya selalu bersalawat. Dan boleh saya melawat rumah kamu, kata baginda. Maka dibawa ke rumah dan dicuba lihat di manakah hamba yang ganjil. Tidak ada apa-apa yang ganjil. Tetapi ada satu karpet yang tetap di situ. Maka baginda angkat karpet dan lihat ada lubang di bawahnya. Lubang itu menuju ke kubur Rasulullah. Memang dia sedang merancang untuk menggali. Rupa-rupanya setiap malam, kawan dia satu kali seorang yang ambil tanah dalam jubah dibuang di kubur bakit sebelah Masjid Nabawi. Setiap malam mereka tidak pernah tidur. Kononnya mereka bertahajud. Tetapi sebenarnya mereka sedang menggali kubur Rasulullah. Ini benar-benar berlaku. Ini bukan dongeng. Ini bukan fitnah. Sebab sekarang, kalau ada satu kisah sirah dongeng, fitnah. Dan ini bukan fitnah. Ini kisah yang dicatatkan oleh ahli sirah kita. Tuan-tuan sahabat. Maka apabila ditanya kami daripada mana? Kami daripada Maghrib, kami daripada Barat. Maka di bukunya Raja Zakir mengatakan, kamu cakap benar-benar dengan saya. Sebab Raja Zakir telah yakin inilah orangnya yang Rasulullah sebut. Di bukunya bertalu dan akhirnya dia mengatakan, ya, kami datang dari Vatican. Kami datang daripada gereja. Tugas kami ialah menggali kubur Rasulullah dan dibawa kubur Rasulullah untuk dibicarakan dalam mahkamah antarabangsa di Vatican. Sebab Rasulullah membawa keburukan. Itu jawapan mereka. Mereka ingin bawa tuan-tuan orang Kristian, maka saya, walaupun seketul tulang yang mereka temui, mereka bawa ke mahkamah dan mereka hukum tulang tersebut. Mereka ingin membawa jasad Rasulullah dan diadili di Vatican. Dan apabila sabit dengan kesalahan mereka, rupa-rupanya perkataan mereka sudah ada di Jeddah, kapal yang bakal membawa dan akan dibawa Rasulullah ke medan mahkamah mereka di Vatican. Tetapi Allah telah selamatkan perkara berlaku, perkara itu berlaku. Dan untuk tujuan tersebut, Raja Zaki telah memerintah supaya kubur Rasulullah dikelilingi oleh besi dan juga tembaga. Dikelilingi. Di atasnya dibuat kubah. Di atas kubah dibuat kubah lagi. Yang kita lihat kubah hijau itu ialah untuk protect bagi Rasulullah. Jasanya dicuba untuk digali berkali-kali. Kata-katanya, walaupun kali ini adalah sangat jelas, mereka sudah katanya sudah sangat hampir dengan makam Rasulullah. Mereka sudah bersedia, kapal sudah bersedia, engine mereka sudah sedia sepanjang jalan untuk dibawa dan mereka akan pamerkan. Itu perancangan mereka. Allah tidak izinkan. Tujuan tersebut, maka Zaki membuatkan peristahan, mulai hari ini tidak ada orang kafir boleh masuk Madinah. Mulai hari ini tidak ada seorang pun yang kafir masuk Madinah. Sebab mereka bimbang, takut. Takut jasad Rasulullah akan dicuri sekali lagi. Dan perintah
zakir, no tidak zakir, kekal sampailah tak lepas diangkat peraturan tersebut, dan Madinah boleh dimasuki oleh sesiapa saja. Yang kedua, apabila wakil ini tidak dapat mengambil jasa Rasulullah, maka Kristian sempat sejatuhkan kerajaan Rusia memerintahkan seorang lagi untuk mengambil jasa Rasulullah, namanya Al-Bansur di Rukak, seorang utusan gereja kita bagi ruang untuk azan. Alhamdulillah, kita sama lagi saya tersekat. Apabila perjumpaan mereka pertama telah gagal, mereka utus gereja telah membuat keputusan untuk menghantar rombongan yang kedua, ketiga, keempat, apa cara sekalipun, jasa Rasulullah mesti dibawa balik ke Tibetikan. Tugas yang kedua diberikan pada Pasukan Agama. Pasukan Agama tidak tahu belayar, tidak tahu ke mana nak pergi, nama untuk ke Madinah. Lalu pelajar Muslim bernama Ahmad Majid membawanya ke Afrika Selatan sampai ke Tanjung Harapan. Itu ialah peta yang dilukis oleh umat Islam. Maka Pasukan Agama datang untuk menggali kubur Rasulullah. Dalam sejarah mereka, dia datang cari rempah pohon.
Itu sebab sekarang mereka mengatakan saya membawa kisah cerita yang karu-maru. Saya membawa kisah yang harapan-harapan dongeng yang sedang berkembang dalam internet sekarang. Menurut saya, saya sengaja bawa kisah ini, saya ulang sekali lagi untuk tuan-tuan nilai di mana dongeng, di mana harapan, di mana fitnah. Kali yang kedua, mereka menghantar bahasa agama untuk menggali kubur Rasulullah dan tidak berjaya sebab sebab yang sangat jelas. Mereka tidak masuk, dapat masuk dalam merah. Kali ketiga, mereka putus Al-Bang Sudi Al-Bukak untuk menggali kubur Rasulullah kali ini dengan apa cara sekalipun. Dan mereka sangat dendam kepada baginda Rasulullah dalam peperangan salib yang berlaku di antara Islam dan mereka kekalahan bertalu-talu yang dialami oleh orang Kristian. Dalam 13 peperangan ataupun 12 peperangan, umat Islam sentiasa menang dalam peperangan, peperangan salib, dan mereka sangat dendam. Apa yang mereka lakukan ialah apabila pasukan agama diutuskan pada tahun 1902, dan sekali lagi mereka katakan saya adalah satu dongeng, dan tuan-tuan saksikan malam ini saya nak ceritakan dongeng, dongengnya benar. Dan apabila pasukan agama telah diutus pertama kali untuk mengambil jasad Rasulullah, dan dalam perjalanan dia membunuh setiap umat Islam yang ditemui. Dia tak kena perempah, dia tak makan perempah. Rempah ini kalau karipap kita bagi kepada mereka pun mereka tak ikut. Maka sebut ini pedas, it's too hot. Mereka tak makan rempah yang ditulis dalam syarat kita datang ke rempah. Tuan-tuan kena tipu hidup-hidup. Itu orang sebut, bila saya sebut itu, saya membawa cerita dongeng. Dalam sejarah Islam, bahasa agama ialah utusan Vatikan, bukan utusan Portugis. Orang Portugis tetapi dia datang di bawah kalimah gereja. Dan mereka telah membakar masjid, membunuh Islam, dan apabila bertemu dengan jemaah haji yang sedang menuju ke Mekah, yang dijangkakan orang Jawa ataupun orang Sulawesi ataupun orang Tanah Melayu ketika itu, dan dia telah bakar kapal itu dan selam ke dalam laut hidup-hidup sebab mereka sangat benci pada Islam. Itu sebab mereka datang ke timur. Dan dongeng, mereka sekarang sedang bincang apa yang sebut ini dongeng. Kata Hamka, dongeng yang benar. Tuan-tuan, apabila Al-Bangsa dan Bukak masuk ke Laut Merah, tujuan untuk masuk ke kubur bagi Rasulullah ke Madinah, maka dia disekat oleh Armada, Armada Osmania. Ottoman sedang berkawal di situ sebab Ottoman diberi tugas untuk menyekat siapa saja masuk ke merah sebab mereka memang untuk mencuri jasad Rasulullah. Mereka datang ke timur bukan cari rempah. Akhirnya bila tidak boleh masuk ke Laut Merah, mereka melencong ke sebelah timur dan mereka telah menawan India, membakar masjid India, membunuh, memperkosa umat Islam sebab mereka dendam, mereka tak boleh masuk ke Madinah. Sampai di India, mereka dengar ada sebuah empire besar sebelah timur, Melaka. Melaka itu nama asalnya Molapa, disebut oleh Portugis Molapa. Bukan pokok Melaka, tetapi ialah tempat pertemuan sebelah timur. Dan sekali lagi mereka tulis saya, dongeng. Sebab tidak ada dalam hadis Bukhari, memang tidak ada. Sejarah ialah yang dituliskan pada tempatan yang tidak, yang bergantung kepada riwayat tempatan. Dan sekiranya tidak ada guna sejarah yang kita pelajari, tak perlu ada jabatan sejarah di Universiti Malaya, tidak perlu ada jabatan sejarah di setiap universiti. Setiap universiti ada sejarah yang mereka tidak membincangkan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu yang sahih. Yang mereka bincangkan sejarah. Sejarah maksudnya ialah fakta yang diuji berdasarkan kepada catatan tempatan, sama ada tempatan lisan ataupun tulisan. Dan itu disebut mereka sebagai dongeng. Saya ulang sekali lagi, dongeng yang benar. Dan apabila mereka sampai ke Melaka, Melaka jatuh bukan kerana rempah. Dalam kapal mereka, memang mereka masukkan rempah. Kami datang ke Prangka, wahai tuanku, kami ingin berniaga dengan tuanku, sudilah kami ada rempah yang banyak. Memang mereka bawa rempah dan mereka catat kami datang untuk menjaga rempah. Mereka tak makan rempah pun. Sampai hari ini mereka tak makan rempah. Tiba-tiba mereka catatkan dalam sejarah negara kita,
mereka datang ke Eropah dan tentu akan ditipu, guru-guru sejarah ditipu hidup-hidup. Memang kapal mereka bawa balik rempah ke Eropah, memang benar, selepas tujuan mereka gagal untuk membawa jasad Rasulullah SAW. Selesai. Kita lihat sekarang. Ada profesor, ada ulama besar Saudi mencadangkan supaya kubah hijau diruntuhkan dan kubah Rasulullah diangkat dari tempat-tempat lain sebab tidak sesuai dengan masjid. Masjid tidak boleh ada makam, kata mereka. Dan ulama besar Saudi juga, maafkan saya tak tahu sekali lagi, ini bukan dongeng, ini bukan petenah. Bukunya banyak, kita tahu tafsirnya agak banyak. Saya baca apakah pandangannya. Tuan-tuan, nilai apakah fitnah ataupun dongeng. Dan kata tokoh besar ini, tokoh besar, sangat besar, bukan sikit kecil, ulama besar. Dia mengatakan, laqad istata'na an-nazil kulla aslan al-jizrah arabiyah walam yabqa indana illa wasl qubah al-khadra. Tuan-tuan terjemah, saya tak terjemah. Saya tak terjemah, tuan-tuan. Sekali lagi, lapar isatana an nuzil kulla awsan al-jizrah al-rabiyah walam yabuqo intana illa wathna qubah al-khadra. Selesai. Bukan fitnah. Yang saya pelik pada kitab mereka. Dan inilah qubah harus diruntuhkan. Inilah fatwa yang dikeluarkan bertahun-tahun oleh mereka. Dan di bawahlah makam Rasulullah. Dan inilah apabila kita melawat bagi Rasulullah, kita ada adab-adab. Apabila kita, dan kita ingat sejarah yang sangat pahit, sejarah yang dinukirkan oleh para sejarah kita yang kita percaya benarnya, bukan dongeng, yang sekarang menjadi bukti kecintaan kepada Rasulullah. Dan tentunya seperti kita sentiasa berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan makam di sebelah Masjid Nabawi juga harus kita lawat. Di situlah bersemadinya para sahabat, para keluarga Rasulullah, termasuklah para istri Rasulullah. Dan para sahabat Rasulullah juga di situ, termasuklah ananda Rasulullah yang sekarang kita lihat kubur yang bersepadan dengan Masjid Nabawi. Dan Rasulullah bersabda dalam satu hadis, "Man istata'a ayyamat ayyamat tabi bil Madinah fal yamut biha fa inni ashfa liman yamut biha." Siapa yang mampu untuk mati di Madinah, silakan. Siapa yang mati di Madinah, saya akan berikan syafaat saya. Rasulullah jamin mereka yang bertuah akan matilah sana. Untuk mati di sana, nanti pergi ke sana. Mesti tinggal di sana ataupun Allah ambilkan kita di sana. Dan kita berdoa untuk kita sama-sama wafat di sana. Kali terakhir, saya dengan istri ke umrah, kisah pribadi saya. Sampai di sana, isteri saya benar-benar berdoa supaya Allah sebab dia ada seuzur ketika itu. Sekiranya setelah sampai masanya, wafatlah dia di Madinah berkali-kali, tetapi tidak wafat di Madinah, balik ke Malaysia. Dan saya dijemput oleh Persatuan Federation Korea Islamic Korea, Persatuan Federasi Islam Korea, untuk sampaikan kuliah perdana di Masjid Itaewon di Korea pada tahun 2017. Isi saya nak ikut, dia ikut. Sampai di sana, dia meninggal dunia di Korea. Dia berdoa supaya Allah matikan dia di Madinah, tetapi Allah puji pacangan lain, Allah maafkan dia di Korea. Dan makamnya, tempat kuburnya disediakan oleh Persatuan Islam Korea di atas puncak gunung, tempat yang sangat cantik, yang menjadi satu daripada sejarah saya dengan Korea. Isi saya dimakamkan di ataupun di pekuburan Chindu di utara Seoul, jaraknya 80 km. Tuan-tuan dia pergi jam melawat ke Korea, singgahlah di situ dan berilah doa yasyadu untuk mereka semua, termasuk saya.
Dan itu sejarah yang benar, bukan dongeng. Sejarah yang benar, bukan dongeng. Sekarang mereka mengatakan saya membawa kereta dongeng. Dan tentu yang seperti kita juga melawat masjid Kuba, masjid yang dibina di atas dasar takwa. Asma syaitan rajim. Lama sejuta bersalam takwa min ayat min awal min hak yang takwa mafi. Pihak jalan yang hebat yang datang haru, batu yang hebat atau hebat. Dan kita melawat masjid Kuba, masjid yang dibina bagi Rasulullah. Dan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan man tataharu bi badihi thumma atta masjid Kuba fa shalla bi salatan kana hu kajra umrah. Dan siapa yang berwudu daripada rumahnya dan berjalan ke masjid Kuba salat di dalam masjidnya, dan dia mendapat ganjaran seperti satu umrah. Dan inilah pemenangan setiap hari satu. Tuan Rasulullah sentiasa pergi pada hari satu, dekat tidak jauh perjalanan ke masjid Kuba. Orang muda boleh jalan kaki, orang tua naik bas. Dan ini suasana di Masjid Quba yang mengambil sepenuh dengan hadis yang indah ini. Dan kita kena juga kenal Masjid Jumaah. Tetapi sekarang masjid ini jarang dikunjungi oleh orang Malaysia, sebab dia berada di antara Quba, Masjid Quba dengan Masjid Nabawi. Kisahnya Rasulullah sampai di Madinah Yasrib pada 12 Rajab pada tahun pertama Hijriah. Kemudian Rasulullah bermalam di 4 hari di Masjid Quba, di mendapat menjadi tamu kepada penduduk Yasrib di Quba selama 4 malam. Selepas hari yang kelima, Rasulullah berangkat daripada Quba menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Di dalam perjalanan hari Jumaat telah tiba waktu solat zuhur, dan itulah solat Jumaat yang pertama. Rasulullah solat Jumaat di situ, dan Rasulullah tetapkan kawasan, dan sekarang telah dibina Masjid Jumaat. Ini Masjid Jumaat Madinah. Tuan pergi melawat Masjid Quba, jangan lupa singgah Masjid Madinah. Saya dapati orang Malaysia tak singgah di sini. Saya tak tahu kenapa orang Malaysia tak singgah di sini. Yang singgah di sini adalah orang India dan orang Pakistan. Ini masjid tempat Rasulullah dirikan solat Jumaat yang awal. Selepas daripada Quba menuju ke Masjid Nabawi, kepada Masjid Nabawi sekarang, maka di sini tempat Rasulullah solat Jumaat bersama para sahabat. Dan Masjid Kiblatan juga jangan lupa. Masa sangat singkat, dan kita kenal surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min hadza raja tabal wajhaka syatrul wajhaka syatrul masjidil haram. Min hadza raja tabal wajhaka syatrul masjidil haram. Aizu ma kuntu fa wajhaka syatrul la yakuna nasalkum fajatal ila akhirnya. Pada mulanya kita menghadap kepada Masjid Aqsa, dan bila tiba Rasulullah sedang solat zuhur di sini, sudah sampai dua rakaat, Allah memerintahkan supaya berpaling ke Masjidil Haram. Dan Masjid Haram itu berada di selatan Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Kelbata ini. Sedangkan ketika Rasulullah menghadap ke timur, Masjid Aqsa, tiba-tiba turun ayat ini supaya berpaling ke Masjid Haram yang tetap di selatan. Rasulullah bayangkan di depan sebagai imam, dan apabila berpaling bertemu muka dengan para sahabat Rasul. Dan Rasulullah lalu tengah-tengah menuju ke belakang dan duduk paling belakang. Sekarang menghadap ke arah Masjid Haram, para sahabat sami'na wa ata'na. Bila Rasulullah telah berpaling ke Masjid Haram, para sahabat berpaling. Maka Masjid Kiblatain ini ada dua mihrab, iaitu satu ke arah awal, satu ke arah kiblat Masjid Haram. Dan jangan lupa Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar di tepi Masjid Madinah, Masjid Nabawi, yang asalnya di sini adalah tempat solat hari raya. Hari raya para sahabat tidak bersolat dalam masjid seperti Malaysia. Seluruh dunia hari raya Aidilfitri atau Adha solat di luar masjid. Di Malaysia kita solat dalam masjid. Di Indonesia mereka solat di luar masjid. Di masjid gede, masjid besar Yogyakarta, Yogyakarta ada kawasan yang luas untuk solat hari raya. Dan kebanyakan dunia solat hari raya di luar masjid. Tetapi Malaysia jangan buat, dia kata kita dongeng sekali lagi. Kita buat ajaran sesat sekali lagi. Sebab mereka tahu buat barangkali tidak sebagaimana yang mereka fahami. Tuan-tuan seperti satu lagi masjid terakhir. Masjid Al-Jabah duduk di sebelah timur daripada Masjid Nabawi, tidak terjauh. Kita boleh lihat masjid. Masjid ini istimewa sebab di situ berlaku satu peristiwa. Rasulullah satu hari melalui satu jalan dan singgah di situ. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW, "Aqbalat dhamin
minan aliyah hatta izah marubil syedid bibanin mawiyah. Itu masjid ijabah tadi. Rasulullah datang pada satu tempat di sebelah atas dan sampai ke masjid ijabah tadi. Dakhalat barakah-barakah ini wasalinah mahu wada robahu tawilan. Rasulullah masuk ke masjid tadi, masjid ijabah, dan solat barakah. Para sahabat ikut. Selepas bersolat, Rasulullah berdoa panjang. Rasulullah berdoa sangat panjang. Kemudian para sahabat bertanya. Kemudian Rasulullah berkata, saya berdoa kepada Allah tiga perkara. Saya berdoa, wa qala satu rabbi salasan, wa atani isnatain, wa mana'i wahidah. Allah makbulkan doa saya dua perkara yang saya minta, tetapi Allah tidak menerima satu lagi. Dan saya minta Allah supaya la yang kau mati di sana, supaya Allah tidak hapuskan umatku dengan kelaparan sebab kemarau. Dan bahasa satu Allah yang aku Allah yang kau layak lebih amati berbarok, dan supaya umatku tidak dihapuskan dengan tenggelam dalam banjir ataupun dalam laut. Dan keduanya Allah berikan padaku, kata Rasulullah. Tetapi saya minta yang ketiga, supaya umatku bersatu dan tidak berperang atas lain, maka yang ini tidak diberikan kepadaku, supaya tidak ada persetujuan antara mereka dan Allah tidak memberikan permintaan saya ketiga. Inilah masjid dipanggil Masjid Ijabah. Dan di sini juga berlaku satu peristiwa yang besar. Ketika orang Kristian datang kepada Rasulullah dan mencabar Rasulullah tentang Islam, lalu Rasulullah memahalah di sini, dan Rasulullah diminta untuk bermahalah dengan kumpulan ini di masjid yang sama. Dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan perkara ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Faqul ta'ala nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum sumam tahil panajallah al-kabirin panajallah al-kabirin. Dan katalah, panggillah, marilah kita sama-sama berdoa, bawa anak-anak kita, anak kita dan anak kamu, isteri kami, isteri kamu, kamu dan kami, kamu dan kita sama-sama bermahalah. Bila mereka mencabar kebenaran dan kita di bawah dalam kebenaran, kita boleh bermahalah dalam konteks ini. Dan Rasulullah bersedia membawa keluarganya, antaranya membawa Fatimah, membawa Hasan, Husain, dan membimbing tangan Hasan dalam hadis ini. Maka kumpulan najuran tadi juga melihat daripada jauh. Dia kata, kalau kita lah sanggup, kalau kita berhalah dengan Rasul Muhammad, Rasulullah ini, kita akan hancur. Lebih baik kita balik, tak payah. Tidak jadi berhalah, dan sekiranya berhalah, maka hancurlah penduduk Najran ataupun mereka yang terlibat tadi. Tuan-tuan, itulah di antara, saya tidak ada masa untuk teruskan sebab saya sudah terkesan 10 minit saja selepas azan, dan saya tamat di sini. Saya minta maaf banyak-banyak apa yang saya katakan tadi, sebab mereka sedang membawa mesej yang sama untuk pengaruhi kawan kita supaya saya di pulau. Dan saya minta maaf banyak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih. Assalamualaikum.